Ah Cheng mula berminat untuk melabur di dalam unit amanah selepas melihat rakannya Ahmad memperoleh pulangan daripada pelaburannya. Sebagai permulaan, Ah Cheng melaburkan semua RM1,000 yang disimpannya. Tidak lama selepas itu, ayah Ah Cheng meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka yang berjumlah RM50,000 kepadanya. Ah Cheng ingin melaburkan semua wangnya itu sekaligus. Namun, beliau berasa bimbang kerana berdasarkan pemerhatiannya, risiko pasaran iaitu turun naik harga saham boleh menyebabkan dia menanggung kerugian. Dia berasa keliru mengenai waktu terbaik untuk mula berlabur. Membeli ketika harga rendah adalah lebih baik. Tetapi, apakah maksud harga rendah? Jika harga tinggi tidak sesuai, sampai bila pula dia harus menunggu hingga harga dianggap benar-benar rendah dan sesuai? Justeru, Ahmad menasihatkan Ah Cheng untuk menggunakan kaedah pemurataan kos ringgit atau dollar cost averaging untuk melaburkan wangnya itu. Menerusi kaedah ini, Ah Cheng perlu melabur secara bulanan dalam jumlah yang sama untuk satu tempoh yang panjang. Mengapa agaknya Ahmad menasihatkan Ah Cheng untuk menggunakan kaedah pemurataan kos ringgit ini? Pertama, kerana kaedah ini membolehkan Ah Cheng mengambil kesempatan daripada perubahan harga seunit dengan mendapat lebih banyak unit ketika harga rendah dan mengurangkan pulian unit ketika harga tinggi. Kelebihannya, dalam jangka panjang, Ah Cheng dapat mengurangkan purata kos seunit yang dibelinya. Kedua, ia membolehkan Ah Cheng melabur secara konsisten tanpa dipengaruhi emosinya yang mungkin berubah-ubah berikutan turun naiknya harga saham. Ketiga, ia mengurangkan risiko kerugian akibat ketidaktentuan pasaran berikutan turun naik harga saham. Katakan Ah Cheng melabur RM50,000 secara sekaligus pada harga seunit RM10. Jika 6 bulan selepas itu, harga seunit turun kepada RM5, Ah Cheng akan kerugian sebanyak RM25,000. Justeru, Ah Cheng memilih untuk melabur RM1,000 setiap bulan untuk tempoh 5 tahun dan dia membuat arahan putingan tetap kepada banknya supaya pelaburannya kekal konsisten. Selepas setahun, berikut ialah jadual pelaburan Ah Cheng. Selepas 12 bulan, Ah Cheng yang sudah melabur sebanyak RM12,000 kini memiliki 1,643 unit dengan kos purata sesaham ialah RM7,30 seunit. Kos purata seunit ini jauh berbeza berbanding kos pelaburan RM10 seunit jika Ah Cheng memilih untuk melabur semua RM50,000 yang dimilikinya secara sekaligus pada bulan pertama. Sebenarnya, ramai antara kita yang sudah menggunakan kaedah ini tanpa disedari. Contohnya, jika anda sudah memulakan pelaburan secara sistematik setiap bulan, anda sudah pun menggunapakai konsep pemurataan kos ringgit ini dan tanpa disedari, anda sudah lama menikmati kelebihannya. Paling penting, kaedah ini membantu pelabur melabur secara konsisten. Ia dapat mengurangkan kos purata pelaburan, membuat keputusan pelaburan tanpa dipengaruhi emosi dan melindungi pelabur daripada risiko pasaran. Justeru, jangan biarkan istilah menunggu waktu terbaik atau beli rendah jual tinggi menghalang anda daripada mula melabur. Mulakanlah pelaburan anda dengan mengunjungi pejabat cawangan ASNB yang berhampiran untuk mendapatkan nasihat pelaburan.